لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله Akbar, wala hawla, wala quwata, illa al azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> HAM tahun baru ini semoga kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala menuju tahun selanjutnya dan apa yang kita laksanakan, apa yang kita amalkan tidak kurang, tidak keluar dari syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah amin ya rabbal alamin Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah takdirkan kepada kita semuanya dikaruniakan kemampuan, kekuatan untuk istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafat beliau nanti di Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kehadir kedatangan guru kita Haji Muslim Farid SQ Semoga nanti apa yang beliau sampaikan Apa yang beliau ajarkan Bermanfaat buat kita semuanya Ilmu yang disampaikan juga Bermanfaat untuk kita dan keluarga kita Dan kita amalkan untuk keseharian kita Kepada beliau Waktu dan tempat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين على نعمتك يا الله صلي وسلم على سيدنا محمد سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا نبي الله سلام عليك يا حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروا Ta'wali sama-sama dengan baca Sayyidul Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma anta Rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abuduka. Wa ana ala ahadika. Wa wa'adika. Mastatatu. A'udhubika. Min syarrima sonatu. Abu ulaka bini'matika alaiya. Wa abu bidambi Faghfirli Fa innahu la yaghfiru dunubah Illa anta Ya Allah ridhoi kami Rahmati kami, berkahi kami Ampuni dosa-dosa kami Pibing kami terus dalam kenikmatan iman Islam Hingga akhir hayat kami Wafatkan kami semua dalam keadaan Husnul Khatim Al-Fatiha A'udhu Billahi Nasha'atul Rajin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalim Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Surata mustaqim Surata al anam Anamta Alihim Wairil Mawdubi Alihim Wa Raddadid Rabbi Firli Wa Liwalidayya Wa Lilmu'minin Amin Alhamdulillah Subuh ini kita dihimpun dan dibersamakan kembali Di tempat yang terbaik Waktu terbaik Allah bangunkan diri peraduan tidur kita untuk diberikan kenikmatan dalam bermunajat kepadanya. Mudah-mudahan kenikmatan tahajud, kenikmatan subuh berjamaah, Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Sehingga, seperti inilah keadaan kita. Suasana saat bertemu berjumpa dengan Allah amat sangat siap. Dalam keadaan berwudhu, dalam keadaan bersuci, dalam keadaan di rumahnya, di atas hamparan sajadah, "Allahu akbar, husnul khotimah adalah cita-cita dan keinginan kita semua." Di antara inilah cara untuk meraih husnul khotimah: istiqomah dalam ketaatan, solawat. Ini salam Mudah-mudahan tercurah pangkuan bagi Nabi Muhammad SAW. Keluarganya, sahabatnya, seluruh umatnya, mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Yuk, kita sampaikan sholawat, sebagai tanda mahabbah dan kecintaan kita kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi, salam alaika. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات أشرق البدر علينا فاحتفت البدور وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات يا حبيبي يا محمد يا عروس قايني يا مؤيد يا مماجد يا إمام القبلة تهيني يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب alaika salawatullah alaika wa, wa ya bunda ikhwat al-iman insyaAllah pagi ini kita akan mengkaji surat fusilat ayat 30 Sesuai dengan tema yang diminta Ustaz-Ustaz Sahdani Marin Supaya Kajian kita Terarah Maka Dengan adanya Tema ini Mudah-mudahan tuntas Sesuai dengan apa yang kita Akan kaji bersama Bismillahirrahmanirrahim Innal-ladhina qalu Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون nuzulan min rahim al ayah dalam surat fusilat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu anugerah dan karunia kepada orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan istiqomah dalam ketaatan lalu istiqomah itu apa? istiqomah diambil dari kata oma yang artinya lurus, berdiri atau sempurna. Ketika ditambah dengan alif sin dan ta istiqoma berarti ada harapan, keinginan, upaya, usaha untuk mendapatkan sesuatu yang ia raih, yang ia inginkan atau berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang ia impikan. Istiqomah berarti berarah berusaha untuk bisa melakukan kebaikan secara sempurna. Atau dalam redaksi kalimat yang lain. Pernah dengar kata istighfar? Jadi kata apa? Gofaro. Ditambah alif, sindanta artinya apa? memohon ampun, meminta ampunan. Ada upaya, ada usaha. Atau yang ketiga kalimat to'ah, kita mendengar ista' kita ah. ditambah alif sin dan ta, berusaha, berupaya untuk melakukan ketaatan, melakukan kemampuan. Makanya dalam surah Ali imran ayat 97 nasi baiti manis bukan artinya mampu, tapi berusaha berupaya untuk mewujudkan sesuatu dengan ikhtiar. Kalau hanya diterjemahkan mampu saja berarti hanya orang-orang tertentu yang bisa menunaikan ibadah haji. Padahal berapa banyak orang yang secara finansial mampu tapi nggak berangkat juga karena apa nggak ada ikhtiarnya nggak ada usahanya nggak ada niatnya nggak ada upayanya saya pernah mendengar dari salah seorang sahabat kita yang di pesona kayangan beli seorang kontraktor Pak Seno namanya itu beliau biasa membuat rumah yang nilainya miliaran ya, sekali buat 30 sampai 40 rumah yang satu rumah dianggarkan 20 sampai 30 miliar namun ketika saat ditanya oleh beliau, beliau bapak sudah haji belum belum mas katanya kenapa enggak ingin pernah katanya nanti aja deh tuaan dikit katanya tua andik ini. Allahu Akbar. Padahal seorang finansial ada. Seluruh dunia dia keliling. Apa yang terjadi? Pulang dari Amerika, sakit stroke, nggak lama kemudian meninggal. Naudzubillah, subhanallah minta. Padahal jet pribadi punya. Kemana parking nggak usah, nyewa pesawat, nyewa jet. Tapi itulah panggilan. Sementara ada orang yang secara finansial belum mampu. Tapi karena istitoa, berusaha berupaya bagaimana untuk menggapai cita-citanya dengan kekuatan doanya. Mungkin pernah ingat ya, Ananda Naura yang pernah mengirimkan surat kepada Ustadz Adi Hidayat. Itu ditayangkan secara live itu terenyuh kita, bergetar hati kita. Apa? Goresan ena dalam kertas itu. Ustadz Adi, saya Naura, kelas 4 SD. Sekarang, Alhamdulillah sudah menghafal. Empat jus. Doakan Ustadz, saya bisa berangkat umroh dan haji. Allahu Akbar. Ternyata dibaca Ustadz Adi, dan saat itu bergetar hati beliau, doa dan beliau sempat ya untuk menyiapkan balasan bahwa Ananda Naura Insya Allah akan diajak pergi ke bulan November untuk umroh tapi yang terjadi ternyata sebelum beliau memberangkatkan bulan Oktober itu sudah diajak berangkat oleh Syekh Ali Jabir, dengan siapa? Dengan bapaknya, dengan ibunya sekeluarga. Inilah ketika seseorang, ya, anak mendapatkan satu kebaikan atau amal soleh yang ia lakukan. Itu ayah ibunya selalu terbawa, baik atau buruk. Maka, dalam hadis, redaksi hadis, ketika ada perawi yang meriwayatkan disebut anaknya, ya anak yang meriwayatkan karena ingin Allah dan Rasulullah ingin memuliakan, me, apa memberikan satu kebahagiaan untuk ayahnya sehingga nama anak itu dihilangkan. Contoh misalnya Abdullah ibnu Umar dalam hadis ibnu Umar saja an -abni, an ibni Umar radhiyallahu an atau Abdullah ibnu Abbas, ya disebutannya pola Ibnu Abbas berkata putra Pak Abbas Abdullah Ibni Amr disebut aja ibnunya saja abdullahnya hilang. Jadi seperti itu. Bagaimana Allah mengutamakan istatoa kembali kepada istatoa itu. Karena ada usaha, ada upaya. Walaupun secara materi tidak mampu, tapi karena kesungguhannya, niatnya, keinginannya yang kuat maka Allah undang, Allah panggil dengan cara Allah, bukan cara manusia lagi, dengan cara Allah. Dan itu kita saksikan banyak sekali. Saat kita membawa jamaah juga gitu, kita tanya, ada beberapa jamaah, kita tanya, Bapak dari mana? Dan telah diantara isi ya perbincangan kita saat menikmati makan subuh ketika habis sholat ya jam 7 kemudian saling mengenal antara jamaah satu dengan jamaah yang lainnya dari mana dari kok bisa berangkat akhirnya beli cerita ya Ustaz alhamdulillah saya ada jamaah yang memberangkatkan ternyata sekian persen jamaah umroh yang bersama kita hampir 50 persen itu nggak bayar dibayarin kisahnya aja ceritanya melalui A B C dan seru. tapi itulah cara Allah Subhanahu taala baik atau diambil dari kata dalam ilmu nahwu dan sorob atau balaghah itu ada namanya istiqoma istiqomah istiqamatan masternya yaitu berusaha berupaya untuk melakukan selalu kebaikan secara terus-menerus istiqomah dan itu enggak bisa kemudian dinarasikan sesuatu yang keburukan, istiqomah pasti selalu amal yang positif kebaikan. Lalu apa yang didapat dengan istiqomah itu? Lihat hadiah Allah. Tatana alaihimul malaika. Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan para malaikatnya untuk menghiburnya, untuk membisikkannya. Allah takhafuhu wala wahai hamba-hamba Allah yang setelah istiqomah di jalan Allah jangan pernah khawatir jangan pernah takut jangan pernah risau galau sedih baru saja ya dua tahun yang lalu semua mendapatkan ujian yang sama waktu yang sama tapi dalam menyikapinya ternyata berbeda antara satu dengan yang lainnya kenapa karena hati pikiran yang mungkin belum konten connect dengan Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomahnya. Kalau orang-orang istiqomah apapun yang terjadi nggak mungkin itu akan bisa terjadi tanpa izin Allah. Semua sudah ditetapkan oleh Allah, jamnya, waktunya, harinya, tanggalnya. Kisah dan ceritanya saja sekali lagi, kejadian ini karena ini karena ini tapi semua Allah ingin menguji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mana hambaku yang terbaik tetap mensyukuri atau sebaliknya mengkufuri karena kita kalau kita selalu baik sangka husnudzon ya dan itu yang diinginkan Allah ketika Allah menguji hambanya sampai Allah katakan anna inda abdidi. aku tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku yakin kalau ujian itu ada hikmah di balik peristiwa demi peristiwa kejadian demi kejadian lalu membuat si hamba ini kemudian semakin dekat dengan Allah inilah sebenarnya hasil atau ending daripada ujian itu tanah zalu dihibur oleh Allah, disenangkan oleh Allah melalui para malaikat-malaikatnya yang senantiasa akan menyertai, yang Wala Hasan, dan Abu Syiru diberikan kabar gembira lagi tidak hanya di dunia, tapi bil kuntum tuh surga dengan segala keindahannya, surga dengan segala kenikmatannya Allah hadiahkan bagi mereka orang-orang istiqomah. Nahnu kami kata Allah kami menggunakan kalimat mutakalim al yang berarti artinya Allah melibatkan hambanya karena ada kalimat yang di dalam Al Qur'an nahnu itu juga kami Allah kemudian ada lagi ketika menggunakan aku Kadang kami yang telah menciptakan. Ada kami yang telah menjaga dan menurunkan nahnu inna nahnu nazal inna lahu Satu contoh. Sungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pun yang menjaganya. Nah ketika melihat kalimat redaksi nahnu yang artinya kami, kami Allah. Berarti Allah ini melibatkan hambanya. Tapi ketika redaksi kalimat di dalam ayat Al-Quran yang kita jumpai menggunakan ana, aku, itu berarti Allah tidak melibatkan hambanya. Dalam satu surat Toha ayat 14, contoh, innani Allah sesungguhnya aku adalah Allah, aku. La ilaha illa ana fa'budni wa'akini sholata lidikri. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka sembahlah aku, yaitu dengan sholat itu karena sholat itu terbaik dikirmu kepadaku. Nah, ini diantaranya perbedaan Nahanu. Berarti Allah melibatkan para hamba-hambanya. fil hayati dunia wa fil akhirah. Kapan kegembiraan itu? Kapan kesenangan itu? Fil hayati dunia wa fil akhirah. Di kehidupan dunia dan telah di akhirat. Lalu apa lagi? Walakum fiha ma tashtahi angfusukum. Walaikum ma Orang-orang istiqomah. Akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baru mau ngomong. Baru mau bicara. Ashtah itu apa? Apa yang terbesit. Dalam hatinya. Baru terlintas dalam benaknya. Allah berikan kepadanya. Mungkin saya yakin, saya yakin-yakinnya. Ayah bunda merasakan pernah mendapatkan hadiah yang seperti itu. Satu contoh misalnya kita pergi ke satu tempat ya mungkin pengalaman saya pribadilah ya kita memingat suatu belum kita ngomong dengan istri kita tapi ada keinginan yang terbesit bahwa nanti kita akan berhenti di satu tempat kemudian kita akan beli sesuatu katakanlah beli pisang yang panjang itu pisang kanduk ya ya, tapi ternyata di saat tempat yang kita ingin tuju ternyata apa, nggak ada parkiran, akhirnya nggak jadilah, ya, yang pisang yang kita inginkan, yang pisang yang kita ingin beli, kemudian sampai rumah digoreng begitu, mungkin ada hati kecewa karena nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, namun apa yang terjadi, kita gitu, sampai rumah parkirin mobil, masuk sebentar, tiba-tiba bel berbunyi, ting tong, malikum, Udah dibuka, ternyata tetangga nganterin apa? Bukan pisang lagi, pisang yang sudah digoreng. Coba, pernah ya ya? Aku yakin ayah pasti pernah. <laughs> Bukan seakan-akan Allah ngomong, nggak usah beli, eh Farid, nggak usah goreng, nanti saya siapkan itu suatu hal yang mungkin kecil, tapi kalau kita syukuri menjadi sesuatu yang istimewa dan Allah akan menganugerahkan mungkin perkara-perkara yang lebih besar lagi. Itu karunia Allah di antara hasil seorang istiqomah mata syahid satu contoh seperti itu. Ada lagi kejadian yang mungkin kita pernah dengar yang orang yang istiqomah dalam apapun itu pasti akan menghadirkan karomah kemuliaan pernah suatu ketika diceritakan oleh Al Habib Abdullah tentang seorang yang istiqomah dalam bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya contohkan saja ini kisah nyata. Beliau terbelit hutang saat meminjam modal. Dia yakin bahwa modal yang pinjam mampu dia kembalikan tepat waktu. Namun ternyata sebulan, dua bulan, tiga bulan, beliau tidak sanggup, belum sanggup mengembalikan. Kemudian, beliau datang kepada saudagar kaya itu dengan meminta maaf. Mohon maaf, Pak. Saya nggak bisa. Belum bisa mengembalikan hari ini sebagaimana janji saya. Muarah ternyata saudagar ini orang hajar, kamu sudah aku berikan kepercayaan. saya tidak minta apa-apa kecuali mengembalikan modal itu saja ternyata aku berkhianat dan, dan seterusnya nah kemarin itu kemudian beliau mengambil seorang kondi hakim lah kalau bahasa kita untuk memberikan apa hukuman yang bagi orang yang ingkar janji ternyata sang hakim itu memutuskan ya sudah dipenjarakan saja pak akhirnya sang Abdullah ini ya Abdun ini, beliau mengiyakan, kalau memang itu menjadi hukuman kesalahan saya, saya siapa? Kemudian, akhirnya, ya sudah kalau begitu, ayo ikut saya. Ternyata apa? Abdun ini minta kepada Kodi dan Sodagar itu, mohon maaf Pak, tolong berikan waktu saya, satu hari saja. Saya akan pamit dengan istri dan anak saya. Dan saya siap insya Allah akan kembali ke sini. Setelah saya pamit dengan istri dan anak saya. Apa yang terjadi? Pulang, kemudian pamit dan beliau istiqomahnya adalah baca solat kepada Rasulullah di setengah perjalanan. Namun ternyata dipanggil oleh mau baru mau jalan dipanggil oleh kodi. Hai sini apa yang menjadi jaminan katanya bahwa engkau tidak kabur, tidak lari dari hukuman ini. Apa kata beliau? Yang menjamin adalah Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam dengan yakinnya ucapan itulah kemudian sang kondi, sang hakim dan saudagar itu kemudian memberikan kesempatan untuk pamit kepada keluarganya. Solawat dan solawat. Sampai di rumah beliau sampaikan ibu dan anak-anakku mungkin ayah besok harus di penjara. Untuk itu mohon bantu dengan doa. Semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam menerima hukuman ini. Sang istri kemudian menyampaikan satu masukan. Ayah, bukankah ayah punya amalan yang sudah ayah lakukan yang gak pernah putus. Saya lihat ayah istiqomah dalam sholawat. Kenapa kita gak meminta dengan sholawat ini. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah berikan pertolongan melalui syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Apa yang terjadi malam itu? Kemudian sang suami, istri dan anak kumpul di satu majelis. Kemudian sholat hajat, lalu baca sholat kepada Rasulullah sebagaimana yang beliau lakukan. Beliau istiqomahkan. Tidak kurang beliau seribu kali dalam bersolawat. Tidak kurang. Setelah itu tertidurlah dalam tidurnya benar. Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan Rasulullah s.a.w. dalam mimpi Abdullah Abdun ini. Dalam mimpi itu dipesankan bahwa Hai Abid, besok pergilah ke tempat gubernur, sampaikan salamku dan minta kepadanya agar hutangmu untuk dibayarkan kepada saudagar itu. Allahu Akbar. Bangun, Subuh kemudian beliau benar ke rumah sang gubernur. Sampai di sana menyampaikan benar apa yang disampaikannya. Saya menyampaikan salam dari Rasulullah saw. Bapak. Kemudian yang kedua saya diminta agar bapak membayarku utang-utangku. Lalu sang guru bertanya, apa yang untuk meyakinkanku bahwa engkau bertemu berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemarin bapak dalam mimpi ini sang abid sudah diberikan tahu oleh Rasulullah kalau dia bertanya apa buktinya maka beliau sudah disiapkan jawabannya oleh Rasulullah sampaikan kepadanya bahwa kemarin pak gubernur membaca sholat kepada Rasulullah karena nggak bawa tasbih dia ragu Apakah hitungannya sudah sampai seribu atau belum? Bapak ragu, Pak Gubernur ragu, maka Rasulullah sudah memberitahukan kepada kami bahwa sholawat Bapak sudah sampai seribu kali hitungan. Allahu Akbar, benar. Karena saat itu Pak Gubernur mengkeraguan apakah sudah seribu atau belum. Bunda, gitu. tapi ternyata subhanallah inilah jawaban yang ditunggu. Dan akhirnya gubernur pun masuk kamar, buka berangkas kalau gitu bahasa kita. Diberikan uang. Seribu dirham. Kemudian dari Baitul Mal 500 dirham. Karena si Abidin punya utang 500 dirhamnya. Jadi Abidin Gubernur itu mendapatkan 1.500 dirham. Es dikasih. Kemudian pulang tidak menuju ke rumahnya namun ternyata ke rumah Kondi dan Sodagar Kaya itu untuk mengembalikan Pak Pak Kondi, Pak Hakim ini uang saya berikan kepada Bapak dan insya Allah saya sudah usaha berusaha berupaya ikhtiar ini insya Allah sebagai pembayaran saya ternyata apa saat ingin melakukan pembayaran itu sang kunti justru memeluk si abid ini kemudian mengatakan jangan biarlah aku yang membayar saja kenapa papa karena tadi malam Rasulullah SAW Wasallam datang dalam mimpiku Allahu Akbar untuk membayarkan utang-utangmu jangan menghukumku nah ini diantaranya amalan-amalan istiqomah yang dilakukan sedikit namun istiqomah adwamuha muha wa inkolah, kalau bahasanya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apapun amalan ibadah itu. Nah, bagaimana cara-cara menjaga istiqomah? Nah, ini yang perlu kita sampaikan supaya kita juga tetap bisa konsisten dalam melakukan ibadah sekecil apapun. Yang pertama adalah adanya ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW sebelum diutus untuk menyampaikan dakwahnya itu di arbiah oleh Allah langsung diajarkan Allah langsung yaitu ayat yang pertama turun adalah surat al-alaq iqra bismi rabbika khalaq diajarkan oleh Allah supaya tahu paham bagaimana orang bisa melakukan ibadah sementara nggak tahu ilmunya sehingga 615 masai kemudian beliau Berani terang-terangan untuk menyampaikan dakwah itu, karena apa? Ada bekal ilmu pengetahuan, dan ini yang membimbing kita semuanya. Kemudian, yang kedua, setelah bekal ilmu adalah adanya ayat atau hadis motivasi tentang amal ibadah itu, sehingga akan menjadi apa? Spirit pendorong, contoh misalnya dalam kita ingin istiqomah dalam tahajud maka ayat apa yang bisa mendorong atau memotivasi kita untuk istiqomah dalam tahajud maka surat ke-17 surat al-isra ya ayat 71 sampai 80 itu dikatakan oleh Allah paling tidak ada empat contoh itu aja tulis saja tulis di kertas tempelin di dinding supaya setiap saat setiap waktu kita bisa melihat oh bahwa istiqomah dengan tahajud akan mendapatkan malik tidak empat kemuliaan. Apa itu? Makom Mahmudah. Allah akan berikan makom kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Robi Adhil Nimud Sidkin. Allah akan pimbing selalu dalam jalannya. Kemudian yang ketiga, Allah akan berikan jalan keluar terbaik dari setiap masalahnya. Lalu yang keempat, apa? Wajah Alimilla Tungga Sultanan Jadi Allah langsung akan menolong tanpa perantara bagi mereka orang istiqomah dalam tahajud. Karena apa? Tahu. Tahu ilmunya dan paham. Ini menjadi motivasi. Syukur di bawah kemudian ditulis tuh. Ya. Kenapa enggak bangun malam? Ya kan? Apakah sudah cukup bekalmu untuk masuk ke liang laha? Nabi saja istiqomah. Apalagi kamu belum ada jaminan surga tulis saja seperti itu itu menjadi motivasi ternyata yang saat-saat saat waktu ketika kita drop nah bisa kita bangkitkan melalui motivasi ayat-ayat Al-Quran atau tentang sholat suruk ini karena kita tahu ilmunya dan tahu motivasinya salah satu hadis ya hadis ini soheh Hasan dan walaupun sampai uh, Ibnu Luqayyim yang amat selektif dalam menyeleksi hadis pun mengatakan hada hadis sahihun hadis tentang salat suruk bareng siapa salat berjamaah subuh lalu dia wa taala dia berzikir kepada Allah hatta tatulu as kemudian sampai terbit matahari Suma sholat rokaatin, kemudian sholat dua rokaat. Kanat selahu kaajir hajatin, wa tamatin, tamatin, tamatin. Maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Ini kan motivasi. Yang akhirnya ketika habis sholat subuh pulang itu amat sayang-sayang. Ya kenapa cuma dua rokaat yang pahalanya begitu luar biasanya nggak kita ambil kesempatan itu. Apa mungkin bisa masih ada harapan? Ada kesempatan untuk melakukan dan mendapatkan kesempatan sholat suruk. Nah, itu menjadi motivasi. Kemudian, yang terakhir adalah kekuatan doa yang kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqomah itu. Apa doanya? Sebagaimana Muad bin Jabal minta kepada Rasulullah saat sebelum diutus sebagai kondi ke Yaman, ya Rasulullah ajarkan kami agar kami tetap senantiasa istiqomah di jalan Allah. Karena ketika saat berjumpa dengan engkau, bersama dengan engkau, kami mudah sekali melakukan kebaikan dan nikmat sekali dalam ibadah. Tapi bagaimana ketika saat jauh, itu merasakan satu futur, kadang kekosongan, kemalasan. Lalu Rasul ajarkan doa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbing kami terus ya Rob Agar senantiasa ala dikrika. Menikmati ya Rabb. Nikmatnya, indahnya. Ketaatan di jalan. Dikrika itu apa? Selalu konek hatinya, selalu konek dengan Allah. Kapanpun, dimanapun. Kemudian, wa syukrika, yang terpande dalam mensyukuri karunia dan nikmatmu wa husni ibadatik dan yang terbaik dalam ibadah kepadamu ditambah lagi dalam doa Allahumma habib ilainal iman wa zayinhu fi kulubina wa karih al kufro wal fusuko wal isyan wa minar rasyidin Ya Rob hujamkan dalam hati kami Ya Rob keimanan fi kulubina dalam hati kami wa karih ilainal cabut ya rob hilangkan ya malas kami kefasikan kemaksiatan waj'alna minar rasyidin terus bimbing hamba agar mampu melakukan kebaikan-kebaikan dalam setiap langkah kami istiqomah harus kita minta dan orang yang selalu meminta yakinlah itu akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan segala hal. Mohon maaf tahajud misalnya kembali. Orang yang sudah menghidupkan alarm kemudian sudah menyiapkan waktu yang ditentukannya. Mohon maaf, dia yakin bahwa dengan alarm dia bangun. Enggak. Kalaupun bangun, mungkin beda suasananya dengan orang yang dia sudah berwudu, sudah berdoa dan tanpa alarm pun dia akan bangun dan bisa menikmati suasana. Malah lebih nikmat, lebih indah. Kenapa? Diminta. Begitu bangun, lagi-lagi ya Allah terima kasih. Setelah tahajud selesai, juga doa ya Allah. Berikan kedekmatan tahajud hingga akhir hayat kami. Dan yang diminta seperti itu. Nah inilah diantaranya hikmah manfaat istiqomah akan menghantarkan kita untuk meraih Kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Apapun bentuknya, mungkin tahun yang lalu, ayo. Ini karena udah tutup buku kemarin, ini mulai tahun baru, mungkin belum istiqomah, dengan membaca Al-Quran, ayo kita mulai awal tahun ini. Tidak ada hari kecuali kita sudah bersama Al-Quran. Kalau kemarin mungkin satu halaman, satu lembar, ayo kita komitmen dengan istiqomah, satu hari harus satu juz Gimana caranya? Tentunya harus ada planning yang kita atur, tahu ilmunya lagi-lagi. Gunakan waktu habis sholat duhur dua lembar, habis asar dua lembar, habis subuh dua lembar. Satu juz cuman sepuluh lembar ayah. Ya, jadi dua lembar, dua lembar, satu hari selesai satu juz Dan setiap bulan khatam sekali. Kalau penghafal Quran jangan tanya, Ustaz Sahlani sehari juga bisa khatam. Ya, selain 30 juz. Nah, kalau kita bukan para penghafal Al-Quran, ayo ambil bagian untuk istiqomah sampai Allah katakan dalam hadis kutsi man quran wa an mas alati ma barang siapa tersibukkan dengan membaca Al-Quran istiqomah maksudnya sehingga lupa dia, bahkan dia lupa untuk memohon dan meminta kepadaku aku a'taidu akan kuberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diminta kepadaku. Ya, ini salah satu istiqomah. Ya mungkin kita nggak bisa semuanya. Tapi jangan tinggalkan semua. Syukur bisa semuanya. Wudhu juga istiqomah. Bagaimana istiqomahnya siapa? Bidal bin Robah. Sampai sendalnya sudah terdengar di surga sebelum beliau wafat. Dikabarkan Rasul. Ternyata Istiqomahnya. Jaga ke wudhu. Kemudian sholat syukuril wudhu. Batal wudhu. Batal wudhu. Paling tidak. Ya pesan guru kita ya Pak Haji Irman ya pesan guru kita Ustaz Arifin paling tujuh sunnah Rasul istiqomahkan tahajud sholat berjamaah jaga wudhu istighfar baca Al-Quran sedekah itu pilar sungguhnya dalam diri kita rumah tangga kita keluarga kita kalaupun belum bisa semua jangan tinggalkan semua mungkin apa yang kita bisa mungkin jaga wudhu belum bisa mudah-mudahan Al-Quran kita bisa duha belum bisa mudah-mudahan tahajud kita mampu Tajud juga belum mampu mudah-mudahan dengan sedekah istiqomah. Syukur sekali lagi, syukuri semuanya bisa dan mampu kita lakukan. Maka apa kata Allah? Walakum fiha ma tashtahi walakum fiha ma Malaikat akan melayaninya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya dengan cara Allah. Dimanapun, kapanpun selalu bersama malaikat-malaikat Allah. Apa yang diminta, apa yang diinginkan akan diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum doa, mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Silahkan, lima menit sebelum kita tutup dengan doa. Ustaz Salani. Ya, bagi para jamaah yang ingin bertanya di kesempatan ini, dipersilahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada mohon ditutup dengan doa Ustaz. Baik. Berarti yang bukan berarti yang menyampaikan sudah lebih istiqomah tidak, tapi kita di majelis ini sama-sama untuk muhasabah hasibu qabla an ayah bunda ya. Mudah pertemuan yang singkat ini insya Allah mampu dan bisa merubah ya yang tidak baik menjadi baik Yang perlu istiqomah Mudah-mudahan istiqomah Karena apa? Inilah Janji Allah dan hadiah Allah yang diberikan kepada kita Dunia akhirat diberikan kemuliaan Kebahagiaan Kalau bahasa kita itu karomah Kemuliaan Mulia dunia akhirat Bahagia dunia akhirat Dan ini yang kita inginkan semuanya Allahumma salli wa ala Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad alamin Allahumma habib وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الصالحين وجعلنا من المخلصين في عبادك اللهم اجعلنا فيك نافك وأمانك وجوارك وإيادك من كل شيطان مارد وجبار عنيد اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة حققنا بالتقوى والاستقامة Hakikna bittakwa wal istiqama. Afina ya Allah. Mingkul di bala dunia wa azabil akhirah. Ya Allah, Robbana ampuni dosa-dosa kesalahan kami. Ya Allah, dosa-dosa yang selama ini kami lakukan, terang-terangan, sembunyi-sembunyi semua dalam pengawasanMu ya Rob. Ya Allah, semua dalam catatan para malaikat-malaikatMu ya Rob. Ampuni ya Rob, ampuni ya Rob. Ya Allah, dosa dari akhir lebalik hingga saat ini. Hamba takut ya Rabb karena dosa-dosa kami. Terhijab doa kami. Menjadi penghalang ya Rabb setiap permohonan kami. Ya Allah ampuni dosa ayah ibu kami. Ayah ibu kami. Rahmati beliau. Sayangi beliau. Muliakan bahagiakan beliau dunia akhirat ya Allah. Ya Allah terima segala amal ibadah kami. Terima segala amal ibadah kami. Ya Allah, sebagai amal terbaik di sisimu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbana, terima kasih. Engkau sampaikan kami kembali di tahun baru ini, Ya Allah. Jadikan, Ya Allah, lebih berkah sisa umur kami. Berkah rumah tangga kami. Berkah rezeki kami. Berkah keluarga kami. Berkah usaha kami. Berkah, Ya Allah. Berkah, Ya Allah. Berkahi ya Allah, anak cucu keturunan kami. Ya Allah, ya Rabbana. Jadikan tahun ini lebih baik, lebih baik ya Allah. Ya Allah, lebih baik ya Rabb, ibadah kami. Lebih terjaga amal kami. Ya Allah, lebih santun akhlak kami, mulia pekerti kami. Ya Allah, terus ya Rabb, semakin tambah umur kami. Semakin bertambah amal kebaikan kami ya Rabb amal kebaikan kami ya Rabbi. amal kebaikan kami ya allah kami sadar bila ajal tiba maut menjemput tidak lagi kami bisa menikmati lezatnya tahajud ya Allah. tidak bisa lagi mata melihat menatap kemuliaan keagungan ayat ayat ya Allah. tidak lagi lisan ini menikmati lezatnya saat mengumandangkan kalamu ya Rob, Kening ini tidak lagi ya Rob Bisa bersujud di rumahmu di atas amparan sajadah. Peristiwa itu akan tiba kepada kami. Peristiwa itu akan tak datang untuk kami. Ya Allah. Saat itu ya Rob, tubuh kami sudah dingin. Ya Allah, membeku Sebentar lagi pun akan dimandikan tubuh ini, dikafankan, disolatkan, lalu disemayamkan. Ya Allah, Ya Allah kami mohon sebelum ajal tiba maut menjemput berikan kesempatan kami, Yar. kesempatan kami, Yar. kesempatan kami. Yar. Ya Allah membahagiakan orang-orang yang pernah membahagiakan hidup kami, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kami sakiti. Berikan kesempatan kami, Ya Allah. Ya Allah, untuk menghantarkan cita-cita mulia keluarga kami. Cita-cita mulia anak-anak kami, Ya Allah. Hamba belum bisa menjadi ayah terbaik untuk anak-anak kami. Belum bisa menjadi suami yang terbaik untuk istri kami. Belum bisa menjadi ibu. Istri yang terbaik untuk suami kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami mohon kepadamu. Ya Allah, berikan ya Allah kesempatan. Ya Allah, kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Kesempatan taubat sebelum kami wafat. Jadikan rahmatmu saat detik-detik kematian kami. Ya Allah, dalam keadaan seperti ini, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan berwudu, dalam keadaan membaca ayat-ayatmu, dalam keadaan ruku sujud kepadamu wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Tinggalkan untuk kami ya Rab hadiahkan untuk kami anak cucu keturunan yang soleh, soleha. Anak cucu keturunan yang soleh, soleha. Anak cucu keturunan yang soleh, soleha. Jadikan mereka para penghafal Al-Quran. Yang mengamalkan Al-Quran, ya Allah. Yang berakhlak Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Dal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ya hasanah wa qina adhaban nar. Hana rabbika rabbil izati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Man ma'afir batin Ya kita raih pahala haji umrah sempurna-sempurna dengan surat suruk. Subhanaka bihamdika syadu dan tas tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uh, taklim di pagi hari ini telah selesai. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. alamin Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.